Ada orang bersaudara sekandung di masa hidupnya saling tidak bertegur sapa. Qadarullah salah satu ada yang meninggal duluan, belum saling bermaafkan. Apakah bisa diwakili oleh ahli waris untuk meminta maaf, untuk memaafkan yang telah meninggal tersebut, terus yang masih hidup memaafkan? Apakah Allah bisa memaafkan? Wallahi jamaah, kalau dia mati belum memaafkan antum, antum akan ketemu dia nanti di padang mahsyar. Gak bisa keluarganya mewakili dia. Urusannya antum punya salah sama dia. Kalau urusan uang, naam jatuh ke ahli waris. Makanya di kuburan kadang-kadang kita dengar, tolong kalau abah punya salah, tolong dimaafkan. Tapi gak bisa dia mewakili bapaknya. Dan kalau ada yang punya salah, saya mewakili bapak saya memaafkan. Gak bisa. Gak bisa jemaah. Hati-hati makanya. Urusan sama manusia ini. Jadi manusia ini pelit dengan haknya. Kita harus berhati-hati, jangan nyakitin orang. Terus gimana Ustaz solusinya? Untuk banyak berbuat baik. Karena nanti pada hari kiamat dia akan ambil kebaikan antum. Yang kedua, antum banyak mendoakan orang itu. Doakan orang itu semoga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan antum berbuat baik sama keluarganya. Karena pada hari kiamat wallahi jamaah, pada sidang itu akan nampak semua yang kita lakukan. Dan kalau antum banyak mendoakan saudara antum, ya mudah-mudahan doa antum ini bisa untuk menutupi dosa antum sama dia. Barakallahu fikum. CT Original.